apa? Mau apa kamu? Mau apa? Bilang, mau apa? Ya aku mau vakum dulu dari tim. Aku lagi hamil kayak gitu. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama aku, Sekar. Jadi di video kali ini cuma aku sendiri, aku tanpa Kak Ivan, tanpa Adit. Karena di video ini aku mau ngasih tahu ke Sobat Horor sejujur-jujurnya tentang apa yang selama ini aku simpen, Sobat Horor. Jujur, aku berat banget buat ngasih tahu ke kalian karena ya ini aku harus bongkar aib aku. Dan aku harus, untuk sementara ini aku harus vakum dari tim Steven Evander. Karena aku ngelakuin kesalahan yang sangat-sangat fatal sekali. Dan aku pun malu mengakuinya, tapi bagaimana, aku juga harus terbuka sama kalian kan. Jadi sebenarnya selama ini tuh aku hamil, Sobat Horor. Tapi bohong, Sobat Horor. Jadi kali ini aku punya niat yang sangat bagus dan aku berdoa semoga niat aku ini, niat prank aku ini ya, berhasil. Jadi nanti aku bakalan ngeprank Kak Ivan kalau aku tuh hamil dan aku tuh udah beli test pack, Sobat Horor. Aku udah beli test pack dan aku udah pakein ini, pakein lip tint aku di sini biar kayak seolah-olah tuh aku positif gitu, positif hamil. Dan nanti jadi ceritanya aku bakal nelfon Adit. Dan jujur aku nih sebenarnya aku sebetulnya aku takutnya Kak Ivan kan tukang prank tuh, prankster. Takutnya nanti aku ketahuan. Gimana ya? Aduh, tapi harus yakin sih, enggak ada salahnya nyoba. Oke. Bentar, aku telepon Adit dulu ya. Jadi nanti aku bakal pura-pura nangis kalau misalkan aku ada masalah dan aku bakalan muntah-muntah. Semoga aja aku diangkat sama Adit. Doain Sobat Horor, semoga aku berhasil. Kok gak bisa? Coba. Oke, Sobat Horor sebentar. Semoga aja ini kali ini diangkat, Sobat Horor. Semoga aja kali ini diangkat. Karena jujur aku gak pernah ngeprank Kak Ivan. Diangkat ya. Aduh, gak diangkat kan Sobat Horor. Ini aku coba kedua kalinya. Dan ini aku mau jelasin ke kalian kalau aku tuh ini lagi di kota Malang. Dan aku tuh lagi di hotel. Aku di lantai 2. Kak Ivan sama Adit tuh di lantai atas, lantai 3. Diangkat ya. Halo? Halo? Adit? Dit? Dit? Sobat Horor, Kak Ivan sama Adit lagi mau turun, jadi aku harus nyiapin kamera.
aku harus berdoa bisa apa enggak. Oke. Okay. Yuk kita taruh. Taruh mana ya? Taruh mana ya? Ini sih, ini pojok sih. Oke. Okay. Oh, ini di sisi kita taruh di sini aja biar agak naik gitu sedikit. Bakal tutupin pakai ini. Bentar. Oh, udah. Okay. Okay, aman sama Tora. Kita tinggal tunggu Adit sama Kak Ivan. Tuh kan malah kayak begitu kan gitu.
aku kok. Lah kamu kenapa aku bilang enggak tahu? Lah awal-awalnya kan sudah apa? Mau ke rumah sakit aja. Iya, mau ke rumah sakit. Lah kamu bingung, gak kena ceritain kok. Iya, kok rumah sakit. Gara-gara ini emang udah gak apa-apa. Itu udah makanya. Enggak, kamu. Enggak, aku beneran nih. Aku hamil. Fix. Prank hamil, pasti udah, gak mungkin. Enggak, hamil karena apa? Aku ada buktinya. Nih, kalau kalian gak percaya nih, kalian liatin. Sih. Coba, lihat ini. Ini bukan kecil kan? Iya. Aku tes begini positif. Aku hamil. Lihat positif kan gimana? Apa yang garis 2? Garis 2. Gak, ini kamu. Gak usah sadar. Ini kamu. Kamu kalau pernah kalau sama ya? Ini apa ini? Hah? Ini apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku tes ke ibu. Ini punya kamu kan? Iya, ini positif gitu kan itu. Diam dulu. Jujur. Hamil sama siapa? Maksud kamu tuh apa? Kenapa kamu tunjuk gini? Terus apa maksudnya? Mesti gimana? Gimana sih kan? Hah? Mesti gimana maksudnya? Hamil sama siapa? Terus habis itu kamu apa? Mau apa kamu? Mau apa? Bilang. Mau apa? Ya aku mau vakum dulu dari tim. Aku lagi hamil kayak gitu. Itu beneran tuh hamil kak. Eh? Itu... Kan? Aku gini sih kan? Hah? Maksudnya gila-gila kan? Kita ke Malang itu mau apa? Ya maafin aku kamu. Lah kita mau ketemu sama teman kita loh. Iya kan. Si Ucup loh. Kamu jangan. Kita mau ketemu sama Ucup semua loh di sini loh. Kita lagi berdua loh. Iya kan. Kan ini aku. Kamu mau vakum, mau pulang gitu. Apa mau ke apain? Hah? Ya aku udah terlanjur hamil, aku harus gimana? Kak, gimana kak? Kamu sama siapa sih? Enggak kak, kamu bohong kak. Tapi itu pun siapa kak? Apa sih ya? Kamu sama siapa? Sobat horor. Aku nggak tahu. Kamu cakap banget sih, jangan gitu kan. Kamu gitu sih. Aku nggak tahu dia. Ya kamu nggak sampai kayak gitu kemana? Terus pasar kamu mana? Mana siapa namanya? Singapura. Oh siapa cakap orang apa sih? Iya kak. Siapa namanya? Kamu jangan beli balon ya? Kamu kalau vakum kayak gitu, kamu buat kualifikasi apa nanti? Mau bohongin sobat horor? Mau bapak kalian bilang kamu sakit? Hah? Mau apa kamu? Aku juga bingung, aku kayak gini tuh gimana? Terus kita di sini tuh mau collab dong? Mau collab kan? Dia mau tahu budaya jauh seperti apa, dia bakal kasih tahu. Kita bakal mau explore, kita bareng-bareng. Terus kalau misalnya kamu gak ada, kita malah buat kualifikasi kamu vakum. Apa? Apa sih? Hah? Apa gila? Pacar kamu mana? Iya. Hah? Jangan main pacarnya aku kak. Ambil kak. Aku juga mau pacar pacarnya gitu. Aduh, gak bagus itu. Kalau pak nih, jujur nih. Oke, kalau kakak bohong sama Om Agus, ya masalah kamu pacar itu ya. Tapi kalau kamu positif, ya gak aneh-aneh. Itu kamu gak apa-apa. Iya, aku mau aneh-aneh gitu. Ini apa Sekar? Ini apa? Kamu gila is. Maafin, Sekar karena Sekar habil. Sekar jadi bubil. Gitu. Harus gimana terus? Bingung loh aku. Gak ngomong sampai sih kak. Gimana kak ini kak? Aduh. Tau bingung. Kak, kamu bilang apa sama Pak Agus? Ya aku sekolah aja bilang gitu kak,
Aduh, aku bingung gak? Bilang aja aku mau ujian. Gue mau kok sama kayak gitu sih sama aku lain. Aku mau gimana? Olah. Oh, bener ini kayak gini. Kamu tuh. Eh, stop. Kemprai itu. Oh, aku tahu. Iya udah ketahuan, ampun, ampun. Ampun. Bilang apa kan? Bilang apa kan? Balikin tadi nih. Ini harus di-upload. Udah gak apa-apa berarti. Sobat Horror, aku mau jelasin berarti aku berhasil nge-prank seorang Steven Ivan. Oh, belum kasar. Yeay, aku berhasil Sobat Horror. Siapa yang setuju kalau misalkan aku berhasil? Bilang kalau sekarang yang satu bilang kan dari awal tadi akan tidur. Iya, benar. Oke, sebetulnya jadi kali ini aku berhasil ngeprank Kak Ivan dan Adit. Berhasil kan? Berhasil. Udah. Pulanglah. Udah. Ya, aku ngambek. Closing dong. Udah lah. Udah. Ngambek dia. Oke, sebetulnya makasih.